Ini sudah datang pesan wedang jahenya. Nah, ini sama Mbak siapa nggih? Mbak Lucy. Mbak Lucy. Aslinya sini aja Mbak ya. Oke. Oke, siap nggih. Oke, gini totalannya jahe sama makan 15.000 wah umum ini sudah kenyang ini. Oke, sun, siap. Nggih, nggih, insyaallah saya kembali lagi, Mbak. Nggih, matur suwun. Nah, mungkin ada kesannya, Mbak, pesan apa? Gimana mungkin? Tolong kembali lagi atau gimana gitu. Bagi yang melihat channelnya Pak Jis, monggo. Oke, Mbak Lucy. Mbak Lucy nggih? Nggih. Oke, siap. Sun, Mbak nggih. Assalamualaikum, jumpa lagi di Pak Si Channel. Oke kawan, ini saya ada di wilayah Modo. Ini infonya ada sebuah penjual kopi yang ada di bawah pohon jati. Oke, kita langsung saja masuk ke lokasinya ya. Ini lokasinya kawan, ada di bawah pohon jati. Tempatnya sejuk sekali dan nyaman. Juga tempat duduknya ada di sini. Juga ada yang lesehan. Dan bila kita langsung pesan bisa menuju ke ini tempat pesannya. Nah, kita bisa langsung pesan. Di sini disediakan menu-menu yang macam-macam ini ya. Ini mulai buka jam pinten, Mbak? Ya. Mulai buka jam pinten? Jam 12. 12 siang ya. Sampai jam pinten? Sampai jam 11. Oh, 11. Menunya kalau minumnya itu es enggak ada ya, es jus enggak ada. Oh, cuma ini ya menunya. Oh. Kopi, kopi susu enggak ada, jahe juga ada. Nasi juga ada di sini nggih. Kalau pecel lele enggak ada nggih? Enggak. Oh, kalau saya kan sukanya pecel lele. Oke, saya pesan jahe, Mbak ya. Sama nasi ceplok. Ini desa mana, Mbak ini? Apa? Desanya mana ini? Yungyang. Oh, Yungyang nggih. Ikut Modo nggih ini, teman-teman. Nggih. Ini lokasinya di Desa Yungyang ya, Kecamatan Modo Lamongan. Di kawan-kawan yang melintas, monggo. Ini tempatnya nyaman dan sejuk. Di bawah pohon jati. Kita sambil menunggu kita lihat saja menu-menunya ini macam-macam ini. Oke, tempat ini luas sekali dan mewah, dekat sawah, mewah mepet sawah sampai semua ujung. Juga ada leseannya ya ini. Nah, ini full musik. Ini ada di wilayah Yungyang, di masuk Kecamatan Modo Lamongan. Ini. Nah, oke kawan, ini menuju ke Modo ya, yang sana itu. Ini jalannya sudah halus, ada di lokasi dekat mana nih, dekat, oh Desa Yungyang ya, dekat Desa Yungyang. Dan banyak pohon jati di sini dan banyak yang melintas juga. Dan ini yang menuju ke Babat ya. Nah, ini menuju ke Babat juga, WiFi nya juga oke. Ini sama dengan Mbak Mbak nih. Oh, tuh gini. Oh, gini masin apa? Oh, tuh. Oh, macam. Nah, ini tanah-tanah itu, Mas. Tanah Kiambak napa nyewa? Oh, Kiambak nggih. Oh, tempat niki nggih. Tempatnya nyaman. Di sini yang paling disukai minuman apa, Mas? Biasanya?
milkshake sama kuas. Oh, itu jenis makanan minuman apa itu? Milkshake, kalau milkshake pakai susu UHT. Oh, gitu. Kalau yang sukses pakai Sprite. Oh, gitu ya. Itu yang paling banyak sini, yang iya, laku sini, Mbak ya. Kalau kopi hitam itu enggak kopi biasa ya? Iya, ini ada kopi kasar. Oh, ada. Sama kopi hitam drip. Oh, nggih. Di sini juga ada wifi-nya, Mbak ya. Lengkap ya. Oke, di sini juga minumannya unik dan aneh. Mie ayam juga ada, mie macam-macam. Nasi juga ada, biar ada kleson, monggo. Siap. Bukanya jam 12 siang sampai jam 11 malam. Dan lokasinya cukup nyaman dan sejuk di bawah pohon jati. Satu minggu itu apa full atau ada tutupnya, Mbak? Ada, Mas. Oh, Senin. Kok malah Senin ya? Biasanya kan Sabtu dan Minggu biasanya. Kayak gini tutupnya Senin, Mbak ya. Jadi Senin itu tutup sampai pagi sampai siang ya. Sampai malam ya, enggak buka sama sekali ya. Oke, siap. Oke, sun. Oke, kita tunggu saja pesanannya. Jadi kawan-kawan di sini bisa pesan jahe, ada kalau istilahnya jahe gepyok. Nek ngene jahe apa jenenge kuwi? Apa? Kacang jahe. Oh, kacang jahe. Mantap, panas sekali ya. Mendidih, Mbak, itu ya. Iya. Kasihnya juga nyaman, mantap. Oke, ini sudah datang pesan wedang jahenya. Nah, ini sama Mbak siapa nggih? Mbak Lucy. Aslinya sini aja, Mbak ya. Oke. Oke, siap. Nggih, pun. Oke kawan, ini pesanannya wedang jahe satu gelas penuh. Nah, 5.000 sampai ini gede nih. Wah, mantap kawan. Tekan kawan ya, monggo yang melintas di wilayah Modo, tepatnya di Desa Yuyang. Ini ada sebuah penjual kopi atau kafe ya, yang tempatnya di bawah pohon jati. Nah, ini pedagangnya baik, pelayanannya enak, sama. Tempat duduknya pun juga kokoh, kayu jati semua. Dan HP-nya yang habis batunya juga ngecas bisa. Nah, ini aman sekali tempatnya ya. Mantap. Nah, ini kita tunggu nasinya ya. Nah, ini tadi kleson keliling-keliling. Nah, ini kita tunggu. Ada wedang jahenya ini. Mantap. Oke, ini pesanannya nasi sudah datang. Siap. Oke, siap. Kawan, ini pesan saya. Nasi ceplok. Ini. Sambalnya pedes, mantap. YouTube wakil soalnya. Oke, gini totalannya jahe sama makan 15.000. Wah, umum ini sudah kenyang ini. Kembali
Oke, Sun, siap. Terima kasih, Pak. Nggih, insyaallah saya kembali lagi, Mbak. Nggih, matur suwun. Nah, mungkin ada kesannya, Mbak, pesan apa? Gimana mungkin? Tolong kembali lagi atau gimana gitu. Bagi yang melihat channelnya Pak Jis, ya. Monggo. Oke, Mbak Lucy. Pak Lucy nggih? Nggih. Oke, siap. Suwun, Mbak, nggih. Nggih, makasih, Pak. Nggih, siap. Monggo. Gye.